Oke teman-teman, selamat datang di channel Edukasi Kora. Ya guys, aku akan grebek rumah di salah satu orang di video tadi. Oke, aku akan di baju dulu dan siap-siap. Tonton video ini sampai habis ya. Check it out. Kita udah di depan rumah. Oke, kita langsung aja yuk. Nyamperin. Bisa. Sini. It's the one and only Digo Double G. Ngapain lagi nih buat Ahok? Gimana kabarnya? Ya begitu, udah salaman sama rumah kan? Baru mas. Gimana ini rumah baru? Ya beginilah. Yo masuk yuk. Belum ditempatin ini. Aduh, ngapain aja dulu guys. Yuk kita lihat. Ngapain, gak ada isinya itu. Buka-buka. Tuh, belum ada apa-apanya. Ayo. Reptil warna kemana tuh ini? Yo mas. Guys, tuh guys. Ini apa ya mas? Itu cicak. Bete itu bete ya. Kadal-kadalan. Bisa dijelasin bete itu apa? Lu pegang dulu lah. Aman kok. Nanti. Siap. Ya. Gini pegang. Ya bisa dijelasin mungkin. Ya kalau bete itu singkatan dari Great Dragon ya. Dia sebenarnya kadal asli Australia, endemik Australia, tapi sudah sering diternakkan di negara-negara. Di Indonesia juga udah banyak yang ternak. Jadi jenis masih keluarga agamid, dia makannya serangga sama sayur-sayuran. Cuman kalau sudah besar porsi sayuran lebih banyak. Gitu. Malah majikannya nggak pernah makan sayur. Nggak pernah makan sayur, makanya kolesterol bawah. Penyakitan. Aku punya cara biar kolesterol hilang. Gak. Di sini dong. Gak enak. Itu guys banyak sekali tuh. Ini kok laba-labanya dipisah? Iya. Aman kah? Aman. Laba-laba itu termasuk family apa? Tarantula itu bukan laba-laba. Iya. Tarantula. Bukan reptil ya? Tarantula itu berarti apa? Udah biar kegigit. Jangan. Jadi gimana ini channelnya? Siap. Ini dari apa soal? Dari atas. Siap. Guys. Mungkin di antara kalian yang mau pelihara ini bisa beli online. Siap. Online. Aduh, saya enggak jual. Jangan beli, jangan. Gerip. Itu beda yang kecil dan udah kepulangnya banyak sekali. Gimana ini? Sedikit doang, ini cuman titipan ilahi. Waduh. Kalau ini titisan ya? Siap. Tuh. Dan itu ada sakmon guys, bisa dilihat mungkin. Gelap atau enggak? Mau pegang. Tapi gak. Kali kan kerowak. Ini gak pada kalau habis makan begitu. Habis makan ini. Siap. Ini belum ada dicuci ya? Belum mas. Kan besok ada get edukasi ya? Ya betul. Jadi besok ada acara edukasi bareng Komunitas Reptil Tegal. Kalau teman-teman Hansen Kicks ini ya? Ya siap. Hansen Kicks ini belum pada tahu bahwa ini orang ini termasuk dari anggota Komunitas Reptil Tegal bareng sama ya yang tersisihkan lah. Karena gak pinter-pinter gitu. Akhirnya dia bikin channel kayak gini. Siap. Biar tambah pinter.
Besok mau ada edukasi di salah satu sekolah swasta di sini. Dan lusanya hari Minggu kita edukasi di Saka Bhayangkara Polres Brebes. Itu nanti ada liputannya, tapi nontonnya di channel edukasi oral. Edukasi oral. Jadi dicek di YouTube-nya Oral Reptil Tegal. Di subscribe guys. Di subscribe juga. Subscribe habis itu di unsub. Saya jamin kontennya lebih menarik dari punya doi. Kata kan dia pakainya cewek. Kayak di video itu ya, sebenarnya tuh dia edukasi oral. Itu patut ditiru gitu. Siap. Butuh ceweknya dong, dipinjem. Ah, jangan. Kacau. Kok aku gatal-gatal ya? Hah? Iya, itu bikin kamu gatal. Kamu kegigit berarti. Hah? Iya. Kegigit? Iya. Berarti jadi Spiderman. Wacok. Aku gatal-gatal lu. Iya. Orang belum mandi. Wacok. Aduh. Ya, guys. Beginilah ini. Beginilah kerjaan dia. Ini jam berapa? Setengah sebelas kita gerbek rumah dia. Barangkali dia lagi onani masturbasi. Kalau siang-siang kan dia pasti gak ada. Jadi kita gerbeknya malam-malam. Gitu tuh jangan di subscribe bos. Di unsubscribe aja. Pindah. Yo, kita pindah ke ruangan. Ih, gatel-gatel sekali. Gak ada, ini udah. Ini rumah guys. Dapur. Baru jadi. Kalian tahu gak? Udah jomblo, minumnya kecoa. Waduh. Ini kecoa lubia ya? Iya, kecoa lubia. Mungkin di antara kalian yang gak tahu kecoa lubia itu beda sama kecoa rumahan ya. Asalnya dari mana gak tahu saya. Namanya aja dubia, mungkin dari dubia. Ya mungkin dari dubia. Ya. Aduh, kaget. Yang suruh pegang sih. Ya, gatel-gatel, saya juga gatel-gatel pegang tarantula. Makanya kalian jangan pelihara tarantula ya. Gimana? Gatel bos. Ini emang kerjain zoom. Gatel semua ya. Apa ketuker? Enggak. Itu emang gatel gue me. Gatel ya. Gimana? Sampai situ juga ya. Gatel ya. Gatel nih saya. Aduh. Ya. Dia itu berarti mantan ketua tahun berapa ya? 2017. Ya, saya 2017, 2016, 2017 di Koral. Membangun Koral jadi besar. Memang sudah besar, memang sudah besar. Jadi kita bukan cuma saya tapi teman-teman semuanya bantu supaya orang lebih dikenal masyarakat lagi gitu. Termasuk dia yang bikin runyam. Iya, jadi dia bikin gak terkenal bos, yang lainnya terkenal karena dia jadi jelek banget. Yuk kita keluar yuk, ada ketuanya tuh. Oke, mau terlambat dulu ketuanya. Ayo, ada apa? Jelasin. Yang belum dijelasin. Ini beda apa? Bedanya gimana? Ayo. Ini siap digokin. Jadi ini beda digokin. Hypo, translucent, sama litter pack. Kalau ini kan zero, cuma satu ini warna ya, cuma satu pen. Iya, mungkin di antara kalian yang ingin memelihara BD, gimana ini cara peliharanya? Men, aku belum pernah melihat itu BD. Sama seperti reptil-reptil yang lain, dia butuh jemur, butuh panas juga, cuma dia lebih intensif loh kalau panasnya. Makanya ini kalau malam itu dikasih lampu. Iya.
Kalau kayak ular, hibuan, paling kan jemur cuma sebentar. Kalau ini lebih intensif kalau kepanasnya. Makanya berduri ya. Iya. Sip, sip, sip. Ayo guys, kita keluar aja. Tambah panas kata. Oh ya, di sana. Ya guys, terima kasih ya. Selamat lagi. Terima kasih malam-malam udah kesini. Mungkin Instagramnya mau promote. Jangan Instagram Koral saja. Instagram Koral gimana? At siapa? Koral underscore Reptil Tegal. Mungkin Instagramnya Pak Afik mungkin. Pak Afik itu Instagramnya dia at Simontok. Wacok. Itu at Simontok. At Simontok. Iya. Siap. Oke guys, terima kasih, thank you for watching and ya, God bless you.